Halo semuanya, kembali lagi di channel Rafli Farezi. Ya, kali ini gue akan lanjutin game Marvel Contest of Champions ya teman. Oke, di video sebelumnya gue udah main di misi perhelatan ya teman. Jadi gue mau lanjutin lah. Di bab 1, Istana Laut. Nah, kemarin gue udah main yang ini di Iron Patriot. Sekarang gue akan lanjut di sini ya teman-teman, namanya Api Dalam Air. Oke, langsung saja ya. Oke, gue akan ke arah ini. Ada 4 jalur ya teman yang membentuk X. Gue akan ke arah mana ya enaknya. Sebenernya gue akan kesini sajalah. Oke, di sini lawannya Joe Fixit ya teman. Dia itu mirip kayak Hulk yang pakai jas mafia gitu. Gue juga nggak tahu ini apa dia latar belakangnya. Oke, kita langsung saja. Oke, lanjut melawan Hulkbuster. Oke, di sini gue menggunakan Black Bolt. Ini apa ya? Di tempat mana nih? Gue nggak tahu tempatnya. Oke, langsung kita SP2. Oke, lanjut. Oke, ini sekarang melawan Diablo. Melawan Diablo ya. Oke, di sini gue memakai Hulk Ragnarok. Oke, ini sepertinya gampang ya teman-teman. Ya, langsung menang. Oke, lanjut saja. Oke, ini lanjut lagi melawan Cyclops. Oke. Okay.
Oke, di sini gue memakai karakter Horde the Duck ya teman. Jadi ini bebek yang make robot. Oke, masih gampang ya teman lawannya. Mari kita lanjut. Oke, ini maju dan teleport ke portal A. Oke, ke sini. Dan akan melawan Magneto. Magneto ya memang si pengendali besi logam. Oke, di sini gue memakai Horde the Duck lagi ya teman. Oke, darah tinggal dikit lagi. Mati. Oke, lanjut melawan si Deadpool. Oke. Oke, lagi-lagi gue memakai Howard the Duck karena musuhnya berjenis mutan, jadi gue harus memakai jawara teknik. Oke, langsung ke O. Oke, lanjut. Sepertinya ini yang terakhir ya teman. Langsung ke lawan bos. Ya, sepertinya lah. Oke, teleport ke portal A. Nah, oke. Ini langsung melawan bos ya. Bosnya itu adalah Green Goblin, musuh Spider-Man. Oke, teman-teman, di sini gue memakai karakter Black Bolt. Kebetulan juga Black Bolt ini kekebalan racun ya kan, jadi dia kebal terhadap racun. Dan kalau nggak salah si Green Goblin ini bisa mengeluarkan racun ya kan. Kenapa ya musuhnya nahan lu dari kemarin tuh, sama kayak Iron Patriot nahan mulu musuhnya. Oh, stun lu mampus. Oke, sedikit lagi
Aduh, dikit lagi. Oh, akhirnya. Ya, ini gue sukses 44 dan gue terkena pukulan 8. Oke, gak apa-apa lah. Selesai, api dalam air. 28% dijelajahi ya, teman. Dan ini ya adalah ganjaran gue ya. Oke, lanjut saja ke kembali ke misi. Oke, teman-teman, itu tadi dia gue udah main di Imperius Rex bab 1 di api dalam air ya, teman. Dan di sini gue mau lanjutin ya. Ntar lanjutin di video selanjutnya, jadi di bab 2. Oke. Mungkin segitu aja video Marvel Contest of Champions kali ini ya teman. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh kalian klik like. Kalau kalian ada saran, silahkan komen di bawah. Kalau kalian gak mau ketinggalan dengan video terbaru di channel gua, silahkan subscribe. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman. Oke, sekian dari gua. Bye, see you next time.